الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين. أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن، وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabatnya salat subuh. Seperti biasa, sahabat tidak menyangka kalau ternyata lepas subuh setelah zikir Rasulullah langsung naik ke atas mimbar. Beliau pun berceramah. Tapi ceramah kali ini khas. Ceramahnya bukan sebentar, tetapi berlangsung sampai terbit matahari. Fikir sahabat selesai dengan syuruk. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sampai waktu duha. Para sahabat berpikir duha selesai, ternyata sampai masuk waktu sholat zuhur. Masya Allah, Nabi baru turun ketika waktu sholat zuhur masuk, dikumandangkan azan, dan Rasulullah memimpin sholat zuhur berjamaah. Setelah itu kata para sahabat, Rasulullah kembali naik, melanjutkan lagi ceramahnya sampai waktu asar masuk. Baru Rasulullah turun dari mimbar, kemudian kumandang azan asar, dan Rasulullah mengimami salat asar. Kemudian Rasulullah lepas salat asar naik lagi atas mimbar, diteruskan sampai tenggelam matahari, waktu maghrib masuk. Apa kata para sahabat? Tidak ada di antara kami yang mau meninggalkan majlis itu, karena yang disampaikan oleh Rasulullah benar-benar spesial. Apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi di akhir zaman? Yang paling kuat ingatannya, dialah yang paling banyak menghafal dan mengingat. Yang jago-jago mencatat, maka mereka mencatat. Seperti Abu Hurairah, sangat banyak catatannya tentang pembicaraan Rasulullah berkaitan dengan akhir zaman. Dampaknya setiap Nabi bercerita kepada mereka tentang akhir zaman, seluruh sahabat sangat yakin yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah mereka. Mereka yakin bahwa jarak antara mereka dengan kiamat sudah sangat dekat sekali. Tetapi ternyata persangkaan para sahabat tidak tepat, namun berguna sekali bagi para sahabat. Kenapa demikian? Karena mereka menyangka dan yakin bahwa mereka lah yang maksud dengan akhir zaman. Mereka sangat yakin kiamat sudah sangat dekat. Akhirnya seluruh sahabat benar-benar totality mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Salatnya, puasanya, hajinya, dakwahnya, bisnisnya, kerjanya, apapun yang mereka kerjakan, mereka berikan dalam bentuk yang terbaik. Sebab pikir hati mereka, sudah tak lama lagi dunia ini, tak lama lagi masa yang saya mesti serius menjadi seorang muslim yang benar, muslim yang kafah. Akhirnya masya Allah, kita dengar sejarah bagaimana para sahabat dalam waktu yang hanya 23 tahun dibina oleh Rasulullah SAW mampu menguasai timur dan barat. Mereka mampu memberikan wajah Islam yang indah dan manis kepada dunia. Dikuasai oleh Islam di masa para sahabat. Luar biasa sekali. Kenapa sahabat begitu yakin? Contoh, Nabi bersabda macam ini: Bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku ini diutus dan kiamat terjadi hanya macam ini, kata Rasulullah.
Fasyara bisababah wal wusta. Nabi mengisyaratkan jari tengah dengan jari telunjuknya ke arah langit. Lalu Nabi merenggangkan sedikit. Ini isyarat betapa dekatnya jarak antara Rasul dengan terjadinya kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat mendengar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul." Malaikat Jibril menyampaikan kepadaku bahwa Malaikat Israfil memasukkan pangkal trompet ke dalam mulutnya. Matanya tiap sebentar melihat ke arah arasy Allah yang Maha Agung. Melihat tanda-tanda bila, menunggu isyarat bila trompet sangkakala kiamat ini ditiup. Apa maknanya dengan malaikat memasukkan pangkal trompet ke dalam mulut? Maknanya sangat dekat lagi waktunya. Ini dipahami kedua oleh para sahabat. Yang ketiga, para sahabat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bunda Aisyah, Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba Rasulullah dari tidurnya terbangun dan peluh keluar dari dahinya yang mulia. Dan Rasul berkata, sebentar lagi bangsa Arab akan celaka dan musnah. Sebentar lagi bangsa Arab akan celaka dan musnah. Aku pun bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya tembok yang menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kita semua sudah berlubang sebesar ini, kata Rasulullah. Dari penyampaian-penyampaian Nabi ini, maka tidak ada satu pun sahabat yang tidak yakin, melainkan mereka sangat yakin dan percaya bahwa kiamat memanglah sudah sangat dekat. Tapi itu tidak merugikan, justru sangat menguntungkan mereka. Sekali lagi, dampak yang terjadi adalah mereka bersemangat untuk hidup. Mereka ingin memanfaatkan baki umur dan usia yang ada dalam hal yang paling berarti, khususnya untuk agama, khususnya untuk manusia seluas-luasnya. Padahal yang diceritakan Nabi paling-paling baru 5% yang berlaku di masa sahabat. Sementara yang berlaku di masa kita ini boleh saya katakan sudah 95%. Mestinya yang mencemaskan, mestinya yang mengkhawatirkan, mestinya yang waspada dengan ini kiamat adalah kita, bukan di zaman itu. Tapi justru zaman ini orang-orang banyak terlena di dunia, banyak terlalai melihat dunia, sehingga kata Rasulullah iqtaraba as-sa'ah wa la yazdadun nas min ad-dunya illa hirsa. Ketika kiamat semakin dekat, manusia-manusia di bumi semakin mabuk memburu dan mengejar dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Sementara hubungan mereka, ibadah mereka, zikir mereka, kedekatan mereka dengan Allah bukan semakin baik, tetapi malah semakin menjauh saja. Ini ketika kiamat makin dekat, macam mana kita melihat manusia hidup pada masa ini? Seolah-olah hidupnya hanya untuk dunia. Macam itulah yang kita lihat hari ini. Baik, saya ingin yakinkan kepada kita semua, dalam batas waktu yang sudah dihadkan untuk kita, saya ingatkan bahwa kata Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya dalam hadis sahih Imam Muslim, hadis ini diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah," ini Malaikat Jibril yang menyerupai manusia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kapan kiamat akan berlaku?" Jawaban Nabi, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Minta maaf. Untuk pertanyaan yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. "Saya tak tahu." Jujur betul Rasulullah. Ternyata memang Malaikat Jibril pun yang bertanya pun tak tahu bila kiamat akan berlaku. Dan Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا
إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. Mereka bertanya-tanya kepada engkau hai Muhammad tentang kiamat, bila akan berlakunya. Engkau tak tahu. Tidak ada satu pun yang tahu. Engkau hanya bertugas menyampaikan saja kepada manusia bahwa kiamat sudah sangat dekat. Hanya Allah yang tahu. Sudah selesai. Maka kiamat tak ada satu pun yang tahu di alam semesta ini. Hanya Allah saja yang tahu. Dengan ini, akidah kita, umat Islam, ahlus sunnah wal jamaah, sepakat menolak ramalan-ramalan kiamat. Kiamat akan berlaku tarikh anu, bulan anu, tahun anu, wajib kita tolak. Tapi ketika Nabi Muhammad ditanya lagi oleh malaikat Jibril, akhbirni an amaratiha, ay Muhammad, bahwa kiamat itu sudah sangat dekat akan berlaku, ada tak tanda-tandanya? Ah, kata Nabi, kalau itu yang awak tanya, saya spesialisnya. Ada. Awak nak tahu ke? Iya ya Rasulullah. Sini dengar baik-baik. Nabi hanya ceritakan hadis berikut saja. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab macam ni, malaikat Jibril berdiri dan dia pun pergi. Masih dah wujud manusia tentunya. Apa arti daripada jawaban Nabi? Kiamat sudah sangat dekat berlaku. Apabila engkau kelak menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka miskin-miskin, fakir-fakir. Mereka hanya setakat penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tak mampu membeli selipar. Mereka bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya. Kaya raya dan sangat berkuasa. Dan mereka saling berlumba-lumba, berpacu-pacu, membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Terpesan dalam hadis ini, tersirat dalam pasal Rasulullah ini, bila zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis sahih Imam Muslim. Diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, fakir, mereka hanya penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Bahwa jika zaman itu sudah kami jumpai, maka jarak masa antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Wahai ya Rasulullah, siapa yang kau maksud?" Maka Nabi menjawab, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat semua, wahai tuan-tuan yang mulia. Arab, dulu sebelum minyak bumi ditemukan, namanya masih satu, Jazirah Arabiah. Saya bertanya kepada tuan-tuan yang mulia, Jazirah Arabiah sebelum minyak bumi dijumpai, ditemui, apakah Jazirah Arabiah ini kaya raya apa miskin? Sangat miskin, betul? Sangat miskin, mereka tak punya apa-apa. Hanya negeri tandus gurun Sahara yang luas. Panas luar biasa. Tapi manakala minyak bumi ditemui di Jazirah Arabiah, langsung negeri ini menjadi negeri negara-negara petrodolar, negara kaya dunia. Dan mereka pecah menjadi 7 negara terkaya di dunia. Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Yaman. Mari kita lihat sekarang ini. Apa yang dibuat oleh masing-masing negara hebat ini, negara-negara Arab ini, di atas kota-kota besar mereka. Apa yang mereka bangun? Tak payah jauh-jauh lah. Kita lihat langsung di kota yang paling dekat di lubuk hati orang beriman, Mekah. Apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di kota Mekah? Masya Allah. Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Betul?
Bukit-bukit yang ada pun dibuat rata. Bahkan ada baki-baki bukit yang ada pun menjadi sangat rendah dibandingkan dengan hotel-hotel mewah yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi di Mekah pada hari ini. 2020, tahun kehadapan insyaAllah, kota Mekah akan menjadi kota termahal nomor satu di dunia. Madinah Al-Munawarah, coba saksikan. Masjid Nabawi yang sudah begitu mewah dan megah, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5, tinggi-tinggi, megah pencakar langit, sehingga seolah-olah Masjid Nabawi macam nak tenggelam saja oleh hotel-hotel hebat itu. Ibu kota Riyadh, manakala Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur untuk memimpin kota Riyadh. Oleh Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Jeddah dijadikan kota perdagangan dan persimpangan Timur Tengah. Jangan tanyakan hebatnya pembangunan yang ada di Jeddah pada hari ini. Ini baru Arab Saudi. Sila lihat kepada kota besar negara jirannya, Kuwait. Kuwait lagi hebat. Kota-kota di Eropa semua kalah oleh hebatnya pembangunan yang ada di kota-kota besar Kuwait. Ini pada masa ini. Kuwait harus mengaku kalah dengan negara sebelahnya, Bahrain. Bahrain sudah macam kota impian, macam kota surga. Indah dan gedung-gedungnya tinggi mencakar langit. Bahrain harus mengaku kalah oleh negara sebelahnya, Uni Emirat Arab, yang terkenal dengan salah satu nama kota terhebat di dunia, Abu Dhabi. Kota Abu Dhabi, Pak, Masya Allah, hari ini tidak ada kota terhebat, termewah, dengan gedung-gedung yang tinggi mencakar langit. Semua kemewahan dunia ada di Abu Dhabi. Satu-satunya di dunia yang ada mesin ATM, di sini apa namanya ATM? Sama ya, mesin ATM yang mengeluarkan gold itu hanya di Abu Dhabi. Kita masukkan kartnya, tekan number, keluar 1 kilo. Nah, itu hanya ada di Abu Dhabi. Mobil-mobil mewah, mulai dari peleknya sampai kepada bodinya, sampai kepada rangka-rangka mesinnya dari emas, hanya ada di Abu Dhabi. Masya Allah, semua impian manusia semuanya lengkap di Abu Dhabi. Tapi Abu Dhabi harus mengaku kalah dengan kota sebelahnya, Dubai. Kota dengan pemegang rekor gedung tertinggi nomor satu di dunia ternyata bukan di New York, bukan di Sydney, bukan di Hong Kong, bukan di Melbourne, bukan di mana-mana. Ternyata di Arab, Dubai. Gedung tertinggi nomor satu dunia hari ini namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter. Kalau kita berdiri di bawah gedung itu macam ini, kita lihat. Luar biasa tingginya. Apakah perlombaan ini sudah selesai? Belum. Sekarang di tepi Laut Merah di kota Jeddah, oleh orang terkaya nomor satu di Arab Saudi, Pangeran Al-Walal, sedang dibangun gedung yang akan mengalahkan gedung tertinggi nomor satu di dunia yang ada di Dubai. Nama gedung ini adalah Kingdom Tower. Harusnya 2018 ini gedung tersebut selesai. Tapi karena Pangeran Al-Walid bin Talal 7 Desember 2017 ditangkap oleh Pangeran Muhammad bin Salman, dimasukkan ke dalam penjara beberapa bulan, dan beberapa asetnya dibekukan oleh, dipetiaiskan oleh Pangeran Muhammad bin Salman, maka terhentilah pembangunan itu sesaat. Sekarang sudah dilanjut balik. Diperkirakan 2020 selesai. Berapa ketinggiannya? Wahai tuan-tuan yang mulia, bila kita dengarkan Burj Khalifa yang ada di Dubai 828 meter, maka Kingdom Tower yang ada di tepi Laut Merah ketinggiannya 1,2 kilometer. Sampai ke awan, tuan-tuan. Masya Allah, tiba-tiba Kuwait mengumumkan juga akan mendirikan, membangun gedung yang ketinggiannya juga melampaui angka 1 kilometer. Ahmah Pangeran Muhammad bin Salman menyampaikan kepada dunia semangat untuk membangun sebuah kota baru. Kota tercantik, kota termewah, kota terhebat, kota ter-ter-ter. Semuanya di tepi Laut Merah juga berdekatan dengan Yordania. Apa nama kotanya? Kota Neom. Yang menghabiskan dana, kalau di rupiah kami, 6.600-an lebih triliun
Saya tak tahu bahasanya macam mana nak dibahasakan. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Dulu mereka miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Tiba-tiba mereka menjadi kaya dan berkuasa. Dan mereka saling berlumba-lumba. Dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Pesan Nabi, bila zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Masya Allah. Itu hanya terjadi pada masa kita ini. Pada masa kita ini. Tuan-tuan yang mulia, pada tahun 2011, Imam Masjidil Haram, Sheikh Su'ud Shuraim, dalam sebuah khutbah Jumatnya, penuh semangat membakar dada umat Islam yang hadir dan live ke seluruh dunia. Sheikh Su'ud Shuraim mengatakan, "Hai umat Nabi Muhammad, kalian saksikanlah hari ini betapa negeri yang dulu dikunjungi oleh Rasulullah bersama Muaz bin Jabal." Rasulullah berkata, negeri itu adalah Tabuk. Hai Muaz, bila negeri Tabuk ini sudah mulai berbungkus salju, salji sudah mulai turun dari langit, maka Muaz, jarak antara kiamat dengan ubun-ubun kepala engkau sangat-sangat dekat sekali. Dan sejak 2009, salji pertama turun di Tabuk. Hanya setinggi mata kaki. Tapi 2011 sudah setinggi betis. Sekarang sudah 1 meter tingginya salji di Tabuk. Terus ke Riyadh. Bahkan Mekah, Madinah pun beberapa tempat sudah mulai bersalji. Ada beberapa area di sekitar Mekah sudah dibungkus salji pula. Allahu Akbar. Maka kata beliau, ini pertanda kita sudah sangat di ujung zaman. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Demikian Sheikh Su'ud Shuraim. Tambahkan iman kalian, banyakkan ibadah kalian, hentikan maksiat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah yang kami muliakan. Siapapun saya yakin yang pergi umroh dalam 1-2 bulan belakangan ini mungkin terkejut. Di Pon Binbit kita, di Android kita, semuanya menyaksikan bahwa Makkah, Madinah, tanah-tanah, bukit-bukit yang ada kiri kanannya, semua sudah mulai berbungkus oleh rumput-rumput yang banyak. Semula orang bercakap, ah ini hanya permainan Photoshop. Wallahi la. Demi Allah tidak. Beberapa sahabat kami ada di sini, baru saja pulang. Dan mereka mengatakan, kami pegang langsung rumput-rumput yang ada. Kami langsung naik ke atas bukit-bukit yang ada dan kami berfoto di sana. Ambil gambar di sana. Maka kaum muslimin, Rasulullah berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai lembah-lembah, sampai bukit-bukit dan pasir berbungkus salju, berbungkus rumput, menjadi hijau. Dan sungai-sungainya mulai mengalirkan air. Sekarang bukan mengalirkan air lagi, tapi malah sampai banjir-banjir di Arab Saudi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasul bersabda, la taqumus sa'ah hatta yasiral furatu bi jabalin an dhahab yaqtatilun nas 'alayh fa yuqtalu kullu 199 fa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat di Irak mengering airnya. Lalu manusia akan dikejutkan dengan penemuan gunung emas di dalam perut bumi Irak, tempat di wilayah air sungai Efrat mengalir. Ketika itu kata Rasulullah, seluruh laki-laki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka pergi ke Irak. Mereka berebutan memperebutkan gunung emas ini yang nanti akan muncul ke permukaan. Dan dalam setiap 100 orang lelaki yang bertempur memperebutkan gunung emas ini, 99-nya mati terbunuh di sana. Seluruh mereka berkata, semoga yang hidup satu orang itu saya orangnya. Maka di sini akan sangat banyak kematian kaum laki-laki. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, mari kita dengar di newspaper New York Times 2013 bulan Februari. Sila dicatat, tak apa, catat, nanti buka Google. 2013 di New York Times, para pakar ahli dari Amerika Serikat melakukan penelitian
dan mengumumkan dan merilis resmi di New York Times. Apa yang mereka katakan? Sungai Euphrates sudah susut airnya 60%. Ini 2013 ya. Menurut analisis kami, Sungai Euphrates 2014 akan kering 100%. Masya Allah, ternyata March 2014 sungguh Sungai Euphrates sudah kering 100% sampai hari ini. Dan Rasulullah bersabda, takkan terjadi kiamat sampai Sungai Euphrates mengering terlebih dahulu dan sekarang sudah kering. Dan yang paling hebat, George Walker Bush. George Bush. Tuan-tuan masih ingatkah dengan satu orang ni? George Bush. Dengan penuh semangat di depan Gedung Putih berpidato. Di YouTube masih ada pidato beliau ini. Apa kata beliau? Tuan-tuan, saudara-saudara, satelit kita sudah menangkap ada sebuah potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polis dunia akan memastikan emas ini aman dari para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Tak siapa penjahat, tak siapa ini. Tapi yang penting apa yang diumumkan oleh George Bush, bahwa satelit Amerika Serikat sudah menemukan ada emas yang besar dalam perut bumi Irak. Lihat hadis tadi. Tak terjadi kiamat sampai Sungai Euphrates mengering dan manusia dikejutkan dengan penemuan gunung emas yang nanti manusia akan berperang membawa senjata-senjata mereka memperebutkan gunung emas itu. Di riwayat hadis yang lain, Nabi tak suka bila mana ada umatnya yang ikut pula bertempur demi memperebutkan gunung emas itu. Saudara-saudara hamba Allah yang kami muliakan, ini penyebab April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135,000 pasukan darat Amerika Serikat yang tersebar di seluruh negara-negara teluk. Tak jadi ditarik balik ke Amerika. Kenapa? Dalam rangka persiapan memperebutkan gunung emas yang ada di Irak. Ketika Donald Trump naik sebagai presiden, malah jumlah pasukan Amerika Serikat ditambah lagi ke Irak. Ditambah terus, ditambah terus. Kita tahu rahasia terbesarnya. Bukan Rusia tak tahu, bukan China tak tahu, bukan Jepun tak tahu. Negara-negara besar timur tahu semuanya. Maka persiapan besar pun dipersiapkan untuk perebutan emas ini. Saudara-saudara hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bila mana kita mendengar dan melihat terus, kita pantau, kita baca terus. Nanti di luar apabila saudara lihat ada buku Zikir Akhir Zaman atau Ensiklopedia Akhir Zaman, semua riwayat, hadis, ayat-ayat Al-Quran yang ada di sana menjelaskan di mana tempatnya, faktanya disebutkan di sini. Tolong dibaca. Lihat, benar tak? Makanya para wartawan senior di Indonesia ada yang bertanya kepada saya, Tuan Zulkifli, kami ingin sekali untuk tidak percaya, tapi melihat penjabaran, penguraian, pensyarahan daripada Tuan Ustaz Zulkifli, kami sulit nak menolak. Kami dipaksa untuk yakin dan percaya. Karena memang sulit kita untuk mengatakan tidak. Sulit sekali untuk mengatakan tidak. Kenapa? Ini ayatnya, ini hadisnya, ini faktanya. Apalagi tuan-tuan yang mulia, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan terjadi huru-hara di Jazirah Arabiah, kekacauan yang meluas di sekitar kawasan Timur Tengah. Pada saat itu negeri yang paling berat fitnahnya adalah negeri Syam. Syam itu di mana? Syria, Palestin, Lebanon dan Yordania. Apabila bara fitnah sudah menyala di sana, apabila umat Islam sudah diperangi, dibantai, apabila negeri-negerinya sudah dihancurkan, masjid-masjidnya sudah diratakan, apabila itu kalian rasakan, kalian lihat, idza fasada ahli Syam fala khaira fikum. Bila mana negeri Syam, penduduk negeri Syam sudah diobrak-abrik, sudah dihancurkan, sudah dibantai dan dibunuh, fala khaira fikum, untuk kalian yang hidup di muka bumi tak ada lagi baki kebaikan yang akan kalian nikmati. Hari-hari yang akan kalian jalani ke depan adalah lebih buruk dan lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Ini perintah Rasul pada masa itu, badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah kalian, saling berpaculah kalian memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Kenapa? Dalam surat Al-An'am ayat 158. Ternyata hanya orang yang beriman sahaja. Dan orang-orang beriman itu kuat amal solehnya, jauh daripada maksiat dan dosa.
Hanya dia yang dijaga oleh Allah dari petaka-petaka besar akhir zaman. Dia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tuan-tuan mendengar bencana dan petaka yang terjadi di mana-mana tempat di Indonesia. Bencana alam di sini, bencana alam segala macamnya. Sungguh demi Allah, kami satu Indonesia merasa takjub dengan pertontonan langit. Ada apa? Karena tempat-tempat, rumah-rumah orang-orang beriman yang soleh-soleh, Allah selamatkan dari bencana. Luar biasa, Pak. Yang terdekat, yang baru-baru saja di Lampung dengan Banten. Terjadi tsunami tanpa gempa. Terjadi tsunami. Wahai Bapak Ibu, ini mahatahfizul Quran. Di tepi pantai langsung, Pak. Kiri kanannya hancur, dimasuki laut. Sementara mereka satu titis pun air tak ada yang masuk. Allahu Akbar. Di Palu, di Sulawesi Tengah. Macam mana kita lihat keajaiban-keajaiban lagi. Gempa itu macam milih-milih tempat. Rumah-rumah orang-orang soleh yang taat dan beriman, Allah jaga. Sementara rumah-rumah pelaku-pelaku dosa dan maksiat, hancur sehancur-hancurnya. Likuifaksi, yaitu terbelahnya tanah, tenggelamnya semua yang di atas, dan semuanya hanya berlaku untuk para pelaku maksiat. Maka betul kata Rasulullah, di akhir zaman, hanyalah orang-orang beriman yang beramal soleh banyak, dan jauh daripada maksiat, dia yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila start beramal soleh, saling berlomba-lomba daripada yang lain, startnya adalah bila kalian menyaksikan Syam di akhir zaman sudah membara dalam fitnah, umat Islam dibantai, diperangi, masjid-masjidnya dihancurkan, dan ini sejak March 2011 sampai sekarang belum berhenti lagi peperangan yang sangat teruk yang ada di Syria. Betul tidak, tuan-tuan? Sampai sekarang. Mestinya setelah dengarkan syarahan ini, semua kita membara semangatnya untuk memperbaiki diri lebih baik dari sebelumnya, lebih soleh daripada sebelumnya. Abis ini sembahyang lima waktu tak boleh lagi di rumah, tak boleh lagi di ofis, kejar masjid, berjamaah di masjid. Dimanapun sedang bawa kereta ke, sedang bawa bas kata apa, berhenti dulu. Ini sudah akhir zaman. Kalau sudah akhir zaman ini tak boleh main-main. Memang mesti serius. Kalau punya harta kita masih boleh nak berangkat umroh, berangkat umroh. Masih boleh nak bantu masjid, bantu masjid. Masih boleh nak bantu pesantren-pesantren tahfizul Quran, bantu pesantren-pesantren tahfizul Quran. Nih, insyaallah di luar itu ada sunduk kotak-kotak amal, pondok pesantren tahfizul Quran Darul Azhar, masyaallah. Ini salah satu pesantren yang fokus untuk tahfizul Quran, mendidik anak-anaknya menjadi calon-calon para hafiz dan imam-imam besar dunia. Silakan masuk. Ya Allah, ini akhir zaman. Ini tabungan akhiratku, ya Allah. Selamatkan aku dari apapun mara bahaya, bencana petaka yang akan berlaku dalam masa yang tak lama lagi. Selamatkan aku, ya Allah. Selamatkan keluargaku. Masukkan. Masukkan. Pilih harta yang terbaik yang ada di poket kita. Amin. Ya Allah, jadi selamatkanlah aku dengan harta ini. Maka semua yang punya harta sekarang, segera. Segera, tuan-tuan yang mulia. Manfaatkan untuk beramal soleh. Tapi jangan pula habis dengarkan ceramah macam ini, pulang-pulang dah hilang semangat hidupnya. Sudah pulang, keluar daripada masjid, habis dengarkan khutbah Jumat, dah lemas dia. Macam nak mati besok je. Kenapa awak jalan macam tu? Dah mau kiamat. Tak boleh lah. Justru kita habis dengarkan ceramah macam ni, mesti macam para sahabat. Bagaimana para sahabat? Makin dekat kiamat ni. Saya tak boleh membazirkan baki waktu dan umur yang masih ada. Akhirnya seluruh sahabat memanfaatkan semua waktu dengan sebaik-baiknya memanfaatkan. Setuju tidak? Setuju bapak semuanya? Masya Allah, tabarakallah. Kita dalam waktu yang tak lama lagi, demi Allah saya berkata, karena masa kita sangat terhad, insya Allah mudah-mudahan kita diberi oleh Allah umur yang panjang. Atau bolehlah, saya anjurkan, saya sarankan buka YouTube. Kajian saya di YouTube sangat banyak. Nanti Uzma Media TV Channel. Ini adalah media saya punya. Buka di YouTube, ya. Dengarkan sepuas-puasnya ceramah saya. Serial, silsilah kajian akhir zaman. Apabila kita dengarkan kajian akhir zaman ini, saya yakinkan kepada tuan-tuan yang mulia, kita tak nak beranjak di tempat duduk kita. Kita nak dengar terus. Macam para sahabat, tak nak beranjak. Lepas selepas yang subuh, sampai maghrib, tak ada di antara kami satu pun yang beranjak di tempat duduknya. Kenapa? Sangat menegangkan, sangat mengasyikkan. Apalagi penyabaran saya bersamaan dengan fakta, bersamaan dengan reality yang ada, yang sulit sekali untuk kita katakan tidak. Ada beberapa orang yang semula mereka mengatakan saya tak percaya, lalu dia pergi, dia buktikan ke tempat-tempat yang saya kisahkan dan betul-betul berlaku. Dia balik lagi, apa katanya Tuan Zulkifli?
benar, sekarang saya sangat yakin. Terima kasih banyak, sekarang saya sudah kembali kepada jalan Allah. Terima kasih banyak, Tuhan menjadi asbab saya mendapat hidayah dan keluarga saya. Banyak macam ni. Para jenderal-jenderal yang ada di Indonesia, ya, bahkan orang-orang yang hebat-hebat di Indonesia sudah banyak dapat hidayah. Orang-orang awam pun banyak dapat hidayah. Dan mereka jauh lebih soleh setelah dengarkan kajian tentang akhir zaman. Tapi jangan sepotong-sepotong. Jangan setengah-setengah. Full. Dari awal sampai akhir. Kita akan membahas masalah siapa? Apa itu Dukhan? Siapa itu Dajjal? Bagaimana cara selamat dari Dajjal? Siapa sebenarnya pemimpin terakhir? Imam Mahdi itu siapa? Siapa itu Nabi Isa alaihissalam? Ya'jud dan Ma'jud itu siapa? Macam mana sebenarnya matahari terbit dari sebelah barat dan sebagainya dan sebagainya? Maka simaklah baik-baik. Insyaallah saya sangat yakin setelah menyimak ini, bapak-bapak semua, tuan-tuan semua akan melihat hidup ini jauh lebih bergairah. Melihat dan menjalani hidup yang baki di hadapan kita jauh lebih bermakna dan berarti. Insyaallah taala. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga bermanfaat. Yang mau mendengarkan ceramah saya, buka saja YouTube. Panjang-panjang kita ceritakan situ. Luas-luas kita sampaikan di sana. Ya, bila mana ada umur panjang, kesempatan yang masih ada, kita berjumpa kembali insyaAllah ta'ala di pertemuan-pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bissawab. Semoga Allah maafkan dan Allah ampuni masa lalu kita yang masih tersalah di sana sininya. Dan Allah jadikan kita muslim dan mukmin yang kuat iman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.